ke dalam adab menuntut ilmu. Antaranya lagi, wa min adabihi qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa min adabihi an yarta bil yasir min al-qut wa yasbira ala dhiq al-'aysh. Ataupun ala dhiq al-'aysh. Daripada adab menuntut ilmu ini kena faham tak? Maknanya adab menuntut ilmu yang benar-benar betul dilakukan oleh para ulama kita, para ulama silap kita, khususnya empat mazhab, yang mana menjadikan ilmu itu berkat dan ilmu itu jadi hujah baginya pada hari kiamat, bukan hujah ke atas. Orang-orang yang datang daripada hadis-hadis Rasulullah, iaitu orang alim yang diazab, hafaz, yang orang yang pandai baca Quran yang diazab, mereka-mereka ini antara salah satunya ilmu yang dia dapat itu tidak berkat, yang tak membawa dia kepada mengamalkan ilmu dan beradab dengan Allah, dan Rasul dan kekasih-kekasih Allah. Daripada adab menuntut ilmu ini, hendaklah redha dia dengan makan yang sedikit. Wa yasbira ala dhiq al-'aysh, dan dia bersabar menghadapi susah itu. Sebab salah satu ujian orang menuntut ilmu ini, biasanya Allah uji dengan susah. Ialah bila dia mengaji, dia tak bekerja. Jadi Allah akan uji susah. Bila uji susah ni, ramai orang tak mampu. Kerana itu antara adab dia kena redha dengan apa yang ada dan dengan kesusahan itu. Kerana itu Imam Syafi'i berkata, qala syafi'iyu la yatlubu ahadun hadhal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi fayuflih. Imam Syafi'i kata, tiadalah seseorang itu menuntut ilmu dengan watak sebagai raja. Maksudnya di situ, janganlah kamu itu menuntut ilmu dengan watak sebagai seorang raja ataupun dengan sifat berbangga diri. Izzin nafs. Orang, para ulama kita dulu bila menuntut ilmu, dia tak menuntut ilmu dalam keadaan macam watak macam orang raja. Watak raja ni macam mana? Dia nak guru dia hormat dia. Itu diletakkan depan. Bil mulki wa izzin nafs. Nak dihormati. Lepas tu bila masuk-masuk, ustaz ni kita orang ni dah lebih tua, dia muda dia. Nah, ni orang panggil watak macam raja. Nak dihormati, tak mau ditegur. Wa izzin nafs. Dan ataupun dengan bangga diri. Nak belajar ni, kadang-kadang ada, kadang-kadang kita ni bila belajar dengan seorang guru, kita nak tunjuk kat guru tu kita tahu juga. Betul je. Masing-masing muhasabah ni masing-masing. Bukan kita nak nafikan dia tahu atau tak tahu, tapi ni ada. Sebab kata Imam Syafi'i, walakin man talabahu bi dhullin nafs. Tapi ilmu ni akan didapati dengan menuntut ilmu dengan merendah diri, bukan berbangga diri. Banyak dekat masjid-masjid bukan kadang begitu surau-surau. Ini satu masalah. Satu lagi yang tidak ada adab bila kita mengajar-ngajar. Oh, ustaz dulu ada cakap dulu. Oh, ustaz ni pun ada cakap. Saya mengaji dengan ustaz sekian. Bangga ni. Dhiqul 'aishi. Dan juga belajar menuntut ilmu ni. Apa yang dilalui para-para ulama kita dengan kesempitan hidup. Wa khidmatil ulama. Dan dengan berkhidmat dengan para ulama, maknanya dengan meledah di dengan kesempitan hidup, dengan kesusahan hidup yang dia akan tempuh, kemudiannya dengan khidmat pada para ulama aflah, maka dia akan berjaya. Wa qala aidan, Imam Syafi'i kata apalagi, la yudrakul ilmu illa bisabri ala dhulli ataupun bisabri ala dhulli. Tidaklah seseorang itu mendapat ilmu kecuali dengan sabar di atas kehinaan.
bersabar dia dalam keadaan, bukan hina maksudnya di hina di ni macam yang kita faham, dicaci ke, dihina ke, ataupun dikatakan di sini. Tapi dalam menuntut ilmu akan bertemu dengan dimarahi guru, direndahkan dengan mengatakan kita tak reti. Kena sabar benda tu. Sebab memang hakikat tu begitu. Banyak benda kita tak reti, betul dia tak? Nak malu orang. Kena sabar situ. Kadang kita ni dah sibuk nak suruh guru sabar, kita sendiri tak sabar dengan kehinaan dan perjalanan-perjalanan kita. Sedangkan guru tu dah ada ilmu. Kita ni yang tak ada ilmu. Orang kena sabar lah. Tak kena dapat benda. Kalau tak, macam mana nak dapat? Iaitu redha dengan makanan yang sedikit, sabar dengan kesempitan hidup, dan kemudiannya mendapat, kata-kata Imam Syafi'i, nak dapat ilmu itu dengan merendah diri, dengan sabar, dengan kesempitan hidup, dengan khidmat pada para ulama'.